reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja khayyiman yunza bansadan wa yubashshiral mu'minin wa usalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Datuk Seri Zahid Hamidi, tuan rumah Tok Jazlan dan semua pemimpin, Nik Nazmi dan kawan-kawan, Wah Sudi, Menteri Besar, saya rasa malam ini ada semangat baru, semangat layak Kelantan. Seperti juga Datuk Seri Zahid, saya pun lama dalam politik. Saya jalan masuk tadi dari ujung jalan sampai ke sini, bukan saja orang ramai, kadang-kadang orang ramai, tetapi saya lihat cara sambutan dia, semangat dia, saya tenung matanya, saya yakin Kelantan ubah, 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 ubah. Nampak ada suatu semangat. Ini yang perlu. Yang duk gege banyak-banyak ni. Wah, ada juga yang dulu menteri. Masa menteri kerja sakau. Masa menteri kira nak buat wang untuk diri, keluarga. Kemudian bila ada hilang, sekarang nak jadi pejuang Melayu. Jadi lebay sekarang ni. Mudahnya. Tukar kepiah pakai lebay dah terus jadi. Sudah. Ini. Tapi rakyat Kelantan sudah sedar. Sudah lama mainan itu. Yang kita mahu ini, kuasa untuk apa? Selamatkan Kelantan, selamatkan Malaysia. Ini matlamat kita. Bukan nak gocoh dengan demo. Ya. Tangkap dah, tangkap dah. Dulu bukan main hina lagi. Wah, Anwar Ibrahim tangkap. Hoi hoi ya hoi. Nah, tapi kawan dengan Zahid kluster mahkamah. Ya. Sekarang siapa kluster mahkamah? Baru kau tahu. Sekarang tak sebut dah. Dalam kempen di stadium tak sebut dah kluster mahkamah. Sudah. Ya. Nak tahu hebat tak hebat PAS dengan Bersatu ini? Sekarang dia bawa Tun Mahathir tolong kempen. Ya Allah. Ni. Sekarang orang nak bagi nama dia Lebay Mahathir. Jadi saya cukup tu, saya tak mau jawab bab tu. Ya. Tapi yang kita buat sekarang, Datuk Seri Zahid sebut apa tadi? Sekolah Agama Rakyat yang batalkan semua peruntukan masa dia Perdana Menteri. Sekarang saya tanggungjawab dengan Datuk Seri Zahid, kita bantu semula semua sekolah agama rakyat. Ya. Bukan takat gege, kita amal. Kita ambil tindakan. Saya datang Kelantan berulang kali. Nik Nazmi jaga tempatan banjir, air. Ada orang tak tegur, dia kata ini negeri PAS. Saya bukan kira negeri, saya bukan kira menteri besar. Saya kira rakyat, saya nak rakyat tidak minum melainkan air bersih. Dari kita lulus, dia minta 8 bilion. Hei, kadang-kadang lebay ni kira tak boleh ni. Jadi bila bincang dengan Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, 1.7 bilion. Nak tunggu lulus lambat. Ada peruntukan mendesak bagi air bersih. Kita lulus segera tahun ini juga 500 juta ringgit.
Ya. Tebatan banjir. Tambah lagi 1 bilion ringgit. Ha. Ya, sebab itu saya kata tadi Ewi bagi tahu betul. Kalau nak mudah, tengok macam Pahang, dia besar. Kerjasama negeri dengan persekutuan itu penting. Kita politik ini, saya ulang, bukan nak gocoh. Nak bangunkan rakyat. Bukan nak janji macam-macam. Ya. Orang ini apa masuk neraka. Ada doa pula. Ini melawan Allah. Senang-senang. Mana boleh agama begitu? Ini disebut tunggang agama. Bukan perjuangkan agama. Tak boleh begitu. Ya. Dan saya tak heran lah yang kalau yang cakap itu tak berapa cerdik. Tapi yang dengar lebih-lebih pun Allahu Akbar. Yang benda ni. Ya. Mana boleh. Ha? Cakap di parlimen. Ha? Pakai serban, pakai jubah. Hina kami. Anwar. UMNO. Keadilan. Barisan Nasional Pakatan Harapan. Zalim kepada negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Sebab apa zalim? Tak turun peruntukan. Ya. Sudah. Itu fitnah. Kita jawab dengan angka. Masa PAS bersatu dalam kerajaan dengan masa perpaduan. Peruntukan Kelantan jauh lebih tinggi daripada mereka perintah dulu. Ya. Ha. Mari ge. Sila. Allah sing. Ha. Mana boleh begitu? Kalau betul tuduhan dia, tak apa. Oh, dia kata ini bohong. Dia asyik senang saja. Huh? Kita bagi bukti. Ada seorang pula, bila saya katakan noktahkan kemiskinan. Saya dah bagi arahan. Hari itu semua pegawai-pegawai jajahan termasuk di Kelantan. Saya panggil semua satu negara. Saya kata, saya nak senarai semua orang miskin Tegal di seluruh negara. Saya tak kira parti apa, kaum apa. Kalau ada orang miskin Tegal di jajahan, kamu tak bawa laporan, kamu jaga, aku akan ambil tindakan kepada kamu. Sebab kita nak noktahkan, nak selesaikan masalah orang miskin. Miskin Tegal ni maknanya apa? Susu nak beli, tak ada pitih. Uniform sekolah tak ada pitih nak beli. Ha? Nak suruh kita jadi Perdana Menteri. Saya kata saya bukan mereka. Bila dia jadi Perdana Menteri yang sokong mati-matian oleh PAH ni. Dia jadi Perdana Menteri. Berapa dia belanja untuk baiki Seri Perdana, rumah rasmi Perdana Menteri? 38 juta ringgit. Tukar sana, tukar sini, tukar sini. Buat lama, ini tak betul, tukar. Buat ini, ini pecah. Kemudian tak sempat siap, dia pun jatuh. Mari Datuk Mae, tunggu-tunggu tak sempat siap. Elok siap, Anwar jadi Perdana Menteri. Walaupun saya tak duduk di situ, kita panggil ulama-ulama. Semalam kita panggil Syekh Usama, ulama Azhar terkenal. Datang bagi tazkirah mengenai hadis dan sahih, syarah sahih Bukhari. Kita panggil seorang ulama tersohor yang menulis tentang syarah Sahih Bukhari, Syekh Abu Bakar dari Kerala, datang ke Seri Perdana. Kita raikan, kemudian pergi berucap bagi tazkirah tausiah di Masjid Putra Putrajaya. Tapi saya nak maksudkan di sini, begitu tokoh. Kamu masa jadi Perdana Menteri, kamu fikir tak orang tak ada rumah? Masa Perdana Menteri, kamu fikir kat 38 juta itu boleh buat 1,000 rumah orang miskin? Ah, pasal apa tak fikir? Sekarang bukan main gege sana gege, pejuang Melayu, pejuang Melayu. Pejuang Melayu apa? Harta di Australia, harta di London, kapal terbang ada, kapal ada. Saya tanya tuan-tuan, Tan Sri-Tan Sri, datuk-datuk, bekas menteri, bekas menteri kewangan, bekas Perdana Menteri, betul nak tolong Melayu? Ya,
Proklamasi Melayu, sign. Duduk. Betul? Betul. Ya. Ini harta kamu curi dulu berapa banyak? 2 bilion. Ini dia tak ada ratus-ratus juta ni. Bilion-bilion. Ah, ha? Bagi. Betul. Baik. Betul nak tolong Melayu? Betul. Harta kamu jual yang di London. Jual yang di Australia. Kapal terbang jual. Bagi pada orang Melayu miskin. Ada dia jawab? Tak ada jawab langsung. Tiga kali dah saya tegaskan. Kamu mesti pulangkan balik wang dan harta yang kamu curi daripada rakyat. Dan kalau tidak, saya akan minta semua pada badan siasat. Pergi rumah dia, pergi pejabat dia, tengok akaun dia, cek mana yang dia curi, ambil balik. Ah, dia kata zalim, dendam. Dendam otak kamu, dendam. Kalau salah, salah lah. Bukan saya yang siasat. SPRM, LHDN, Polis Diraja, Bank Negara, mereka siasat, bukan saya. Bukan saya yang tangkap, polis yang tangkap. Bukan saya yang hukum, hakim yang hukum. Ha, bila kena, igat, bukan tangkap, igat. Ah, demo gua. Ya. Sebab kita ada negara hukum. Tapi bila dia kena, zalim, dendam, menganiayai. Kita dah rancang. Sudah. Zaid Timbalan Perdana Menteri. Saya tak rancang. Ini macam kena masalah raja. Oh, salah Anwar. Tak payah sebut nama dia. Ya. Saudara, kamu gege, kamu tak fikir. Anwar Ibrahim ni dimaki hamun tiap hari. Ya. Belum pernah Perdana Menteri dia maki je. Orang dua tiga orang itu. Bukan rakyat. Dia nak hasut rakyat kerana rakyat tahu apa yang kita buat. Noktah miskin-miskinan kita buat. Tolong Islam, tadi Datuk Seri Zahid sebut. Edarkan buku-buku Islam. Dan kita edar ni kalau kepada Jemaah Menteri, ada boleh ikhtilaf di Islam oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Hak Melayu pun kita bagi, hak Cina, hak India, hak Dayak semua kita bagi. So dia baca, ini cara dakwah bil hikmah wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu pendekatan kita. Tapi dia sebut kita ini fitnah dan zalim. Saudara, adik kakak sekalian. Tak lupa adik kakak sekalian. Datuk Sri Zahid lupa adik kakak sekalian. Saudara-saudari, mana dah saudara-saudari sini? Baik, adik kakak sekalian. Baik. Siapa yang lapor pasal penghinaan raja? Dewan Diraja Selangor. Dewan Diraja Selangor, dia mudahkan lapor kalau tak diperkenan oleh raja. Mesti diperkenan oleh raja, baru Dewan Diraja lapor. Bila lapor, Ketua PAS Selangor mohon mengadap Tuanku Raja Selangor. Bila mengadap, mohon ampun. Apa jawab Tuanku Raja Sultan Selangor? Belum selesai. Itu Ketua Polis, arah polis, igat. Ha? Kemudian lambat igat sebab dia pergi unggah tempat lain. Baik. Kemudian tak semena-mena saya pula salah. Yang lapor Dewan Diraja. Yang murka Sultan. Yang tangkap polis. Yang dakwa Peguam Negara. Tak, dia kata Anwar Ibrahim salah. Baru tahu saya. Bab tu biasa dah. Masuk keluar penjara saya dah biasa. Yang lain kamu rasa tengok sekarang ni. Cakap patut orang PAS Bersatu datang Kelantan bagi tahu
Macam mana nak selesaikan air bersih? Macam mana nak selesaikan tempatan banjir? Macam mana nak tingkatkan mutu pertanian, mutu hasil pertanian? Yang kita buat sekarang, kita lancar di Kedah 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3,000 juta ringgit siap persiapan untuk 5 musim dalam 2 tahun. Itu penyelesaian kita. Bukan rancangan, laksanakan program itu. Itu kerajaan perpaduan. Sebab itu saya ucap terima kasih. Kerajaan perpaduan ini kerana ada PH, ada BN, terutama adanya Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab tu dia marah betul dia. Ya, ini semua Zahid. Hari-hari saya tengok dia dengan UMNO dia tak marah sangat. Mari Zahid Hamidi. Saya kata tak apalah, sekali biarlah Zahid kena dengan saya seorang, tak boleh. Baru pakat betul. Sebab Datuk Seri Zahid di Ugut. Bubar UMNO, kalau tidak kamu kena. Ini tokoh dan pejuang. Dia tahu di Ugut, kalau masa itu dia bubar UMNO, tak ada perdawan. Tapi Zahid pilih apa? Dia pilih prinsip, aku sedia hadapi risiko asalkan UMNO diselamatkan. Gagal itu jumpa saya. Saya dengar dia nak haramkan. Ni saya dah terang dulu. Saya pergi jumpa Tuan Sri Muhyiddin di rumah dia. Saya kata betul ke nak? Dia kata betul. Saya parah, tu mahdia. Baik. Ni, saya kata sebab apa? Oh tak boleh, tak boleh. Dia salah itu ni. Saya bagi tahu keadilan, masa itu kita ada 51 ahli parlimen. Tidak bersetuju. Kita masuk tu lawan UMNO. Jangan lupa pula, saya memang lawan UMNO dulu. Tapi saya tak setuju haramkan UMNO sebab UMNO itu ada sejarah. UMNO lah yang melahirkan Dato' On Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak Hussein. UMNO yang perjuangkan kemerdekaan. Bagaimana kita nak haramkan dan nak lupa dan nak padam sejarah itu? Tak boleh. Jadi, Tan Sri Muhyiddin kata tak boleh. Ini arahan Tun Mahathir. Saya kata tak apa. Saya kata boleh. Saya akan jumpa Mahathir. Tapi kalau kamu buat juga, saya akan bercakap dengan DAP Guan Eng dan saya akan bercakap juga dengan Amanah dan kami masa itu majoriti tidak akan terima. Dua hari lepas tu jumpa Tun Mahathir, dia kata, oh no, you baik dengan Najib dengan Zahid ya? Tujuan dia nak seolah-olah saya ada pakat dengan Najib dengan Zahid. Saya tak mau jawab. Sampailah habis dia jatuh, tak mampu dia haramkan UMNO. Sekarang ada pemimpin-pemimpin UMNO yang khianat, penjilat. Kamu sanggup sokong orang yang nak jahanamkan parti kamu? Kamu sanggup cium, jilat orang-orang yang nak khianat kepada perjuangan kamu? Apa jenis manusia ni kamu? Orang Kelantan yang saya tahu ini pejuang, berani, susah payah pun sanggup ke depan. Saya tahu berapa lama. Bagaimana orang-orang begini gedebe? Jadi ingat itu susah. Adik kakak sekalian ingat, yang kita bincang ini bukan nak marah mereka, nak selamatkan negeri kita. Saudara, saya tak ambil. Zahid tahu. Kita menteri-menteri sekarang strik. Saya bukan pakai percaya saja. Saya bagi SPRM cek, bagi laporan, bagi lembaga hasil negeri cek. Ada tak menteri ambil kontrak? Ada tak menteri ambil saham? Kita cek. Sebab apa? Saya nak selamatkan bangsa Melayu dan negara Malaysia ini. Nak gunakan wang untuk tolong rakyat. Dan rakyat saya ini orang miskin ramai. Dan kita nak gentikan amalan dan PL pemimpin curi kekayaan. Dan saya bangga alhamdulillah, bukan saja dalam Pekatan Harapan, tetapi Barisan Nasional, GPS, DRS dan Datuk Seri Zahid bagi sokongan padu untuk menetapkan tata kelola dan menolak rasuah di negara kita. Islam ditingkatkan.
Di parlemen saya tanya, oh Anwar dan perpaduan khianat pada Islam, khianat pada bangsa Melayu. Saya tanya ada di parlemen PAS, di mana kita khianat Islam? Apa yang kita buat yang membuktikan kita khianat Islam? Mana kita rosakkan kepentingan Melayu dan khianat pada orang Melayu? Sampai sekarang dia tak jawab. Dia geger di kampung-kampung saja. Kemudian orang yang dengar, Allahu Akbar. Saudara, adik kakak yang dikasih sekalian, ini ketikanya di mana rakyat bangkit. Kita percaya dan yakin, sekiranya ada detik dalam sejarah, rakyat bangkit. Kerana apa? Saudara nak salahkan kita apa? Kita buat kerja. Kita tak benarkan curi lagi harta. Orang kepentingan orang Melayu kita jamin. Kita dah 8 bulan dalam kerajaan. Program Islam, program Melayu, program Felda 8.3 bilion ringgit. Tanya Surah Zahid, ada tak DAP bantah? Ada tak Anthony Lok cakap bantah? Tak ada. 8 bulan dalam kerajaan. Kita pimpin dengan tegas untuk kebaikan orang Cina, terima dan sokong. Apa masalah dia? Oh, dulu PH dulu. Yang dulu siapa Perdana Menteri? Siapa Menteri Dalam Negeri? Apa? Nak jadi masalah apa? Masa dia jadi Menteri Dalam Negeri, ada tak ada sita akaun UMNO? Ya. Sekarang bila akaun dia kena sita, Salim. Saya tak suruh sita. Tapi dah kamu sakau wang, kenalah. Jawab. Bukan arahan saya. Tapi saya akan pertahankan. Saya dengan kuasa dan kedudukan yang ada pada saya, saya akan pertahankan hak, tugas dan kebebasan SPRM dan lebih-lebih lagi badan kehakiman negara kita. Kamu jangan cabar. Dan saya tahu puak-puak ini kumpul ni sakit-sakit pun gagah naik stadium. Kerana takut dengan Anwar. Ya. Nak halang saya. Kerana apa? Saya dia tahu buat untuk Melayu lebih. Buat untuk Islam lebih. Yang dia halang dan takutnya apa? Kerana saya nak bertindak kepada orang yang sakau, curi duit dan harta rakyat. Dia pukul saya setengah mati, saya maafkan. Dia telanjang saya humban dalam penjara, saya maafkan. Dia curi duit rakyat negeri ini dan khianat pada orang Melayu, saya tidak maafkan. Saya nak selain pembangunan Kelantan, Jazlan, orang Kelantan faham. Tolong selamatkan Kelantan, tolong selamatkan Malaysia. Ini peluang kita. Sudah ingat senang? Senang saya nak berkawan datang untuk sokong calon-calon UMNO. Sekarang senanglah, mula-mula nak fikir susah. Ya, saya terus terang. Tapi sebab apa? Kita fikir soal nasib Melayu. Kita fikirkan negara Malaysia. Dan kita tengok bila dalam perbincangan demi perbincangan dengan pimpinan UMNO, pendiriannya sama. Selamatkan negara. Hentikan kerja sakau. Tolong rakyat. Bawa perubahan. Jaga rakyat desa. Jaga orang-orang miskin bandar. Pastikan pembangunan berjalan. Bawa pelaburan. Ada. Sekarang ini suku tahun pertama, pertumbuhan kita paling tinggi. Berbanding Indonesia, Singapura, kita lebih tinggi. China, kita lebih tinggi. Pelaburan 71 bilion. Saya pergi ke negara China, 170 bilion. Tiga hari lalu, Geely, syarikat kenderaan motor, otomobil terbesar dunia, tulis surat saya 10 halaman. Bagi tahu dia nak labur bermula 10 bilion sampai 40 bilion di Tanjung Malim.
Elon Musk, orang paling kaya di dunia. Orang bersatu kata, dulu kami dah pergi jumpa. Iyalah, kamu jumpa, ada dia datang. Kamu jumpa, kamu merayu, ada dia kata nak labur. Tidak. Tapi alhamdulillah kita ambil alih, kerajaan stabil, stabil. Dan pimpinan bagi mereka itu, pandangan mereka, pimpinan mampu bawa perubahan. Dia minta nak telefon saya pakai video conferencing. Apa dia kata? Dia dah setuju tahun ini 2023, Elon Musk, Amerika, orang paling kaya di dunia, buka ibu pejabat di Cyberjaya tahun ini juga. Kemudian Tesla, Starlink, SpaceX, tak apalah, saya tak bincang bab itu. Tapi saya nak cerita untuk apa, saudara? Ribuan jurutera akan kerja. Puluh ribu TVET. Sebab itu saya minta Datuk Seri Zahid buat majlis, kumpul dan tingkatkan mutu TVET dalam negara kita. Itu yang kita buat. Bukan mari janji syurga, janji selesai masalah, tak. Yang ini kita laksanakan. Kalau saya rayu kepada anak-anak dan adik kakak di Kelantan untuk bagi sokongan, saya rayu berdasarkan apa yang kita lakukan dan insya Allah apa yang akan kita kerjakan terusnya. Inilah kesempatan. Bagilah peluang. Ini kesempatan terbaik bagi kita. Ya. Dan ini juga ulung-ulung kali kerjasama terutama UMNO Keadilan. Dua parti induk penting dalam negara kita yang pernah bertarung sekian lama. Bertarung pun saya bukan keluar dari UMNO. Saya bergaduh dengan Mahathir. Saya bukan bergaduh dengan Tun Sri Zahid. Jazlan langsung saya tak gaduh. Tetapi Allah takdirkan, kemudian kita kata fa'aslihu baina akhawaikum. Ya, dan kita maju. Dan sekarang siapa sangka dalam masa berbulan-bulan saja hubungan kita dua parti ini terutamanya begitu akrab, percaya, trust, amanah di kalangan satu. Saya tak petikai langsung. Bagi keyakinan penuh. Banyak datang ke jatuh kabinet dan majlis-majlis yang dulu Perdana Menteri pengusikan. Saya kata tak apa, Zahid, you pengusikan. Jalan. Masih yang baik. Ini tahap kepercayaan saya kepada Presiden UMNO. Ini berbeda dengan pengkhianat-pengkhianat. Dalam Keadilan tu ada Bapak Eko pengkhianat. Dalam UMNO apa ada? Ingatkan mereka betul-betul. Jangan anggap kamu ni, oh kami ni bersih, suci. Hei, jangan, saya nak ingatkan. Jangan lebih sangat. Ya, dia ingat kita, mula-mula memang saya macam Zahid kata ni, Anwar ni baik sangat. Orang salah, okey dah. Kamu, oh, saya okey, kamu nak cah keting. Mu ingat aku ni, kamu boleh cah keting. Tak boleh. Striker sahaja. Jadi kena ingat. Tapi yang penting apa dia? Selamatkan negara ini. Saya ingat setakat itu yang boleh saya sampaikan. Tolong selamatkan Kelantan dan selamatkan negara ini. Hal lain kalau pimpinan tu kerjanya bersih, molek, boleh selamatkan negara ini. Tetapi kalau masa ada kuasa dulu curi banyak, kaya raya betul-betul habis. Kemudian dah jatuh baru nak cakap hidup Melayu tak pakailah. Janganlah tertipu. Tolong betul-betul. Baik. Sebelum saya akhir, sudah tahu bahawa kita ada berita yang sangat menyedihkan. Seorang menteri kita, Tun Salahuddin Ayub, Menteri Pengguna, baru diberitakan meninggal dunia mengembuskan nafas terakhir di Al-Ustah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beliau seorang tokoh yang hebat
bersama saya puluhan tahun. Seorang yang kerjanya sungguh tekun. Dan program rahmah, jualan rahmah itu dia atur dan dia susun dengan sangat rapi. Ya. Dia selari. Dia kata ini kehendak Perdana Menteri. Dia jalan dengan tekun dan dengan bersungguh-sungguh. Menjelajah seluruh negara untuk mengurangkan tekanan hidup rakyat. Rendahkan kos. Dan ditakdirkan beliau jatuh sakit semalam dan telah meninggalkan kita. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.